Museum bukanlah ruang hampa tempat mengisi barang-barang tua. Lebih dari itu, museum punya posisi strategis untuk meneruskan ingatan atas suatu sejarah dan kebudayaan dari generasi ke generasi. Ada European karakter, ada Persia karakter, menunjukkan bagaimana tingginya tingkat seni bangsa kita. Melalui beragam koleksi yang dimilikinya, museum semestinya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Melihat fenomena museum sebagai aset penting bagi suatu sejarah, untuk itulah di tengah buramnya kebanyakan museum di Indonesia yang berjumlah lebih dari 170 buah, Kementerian mencanangkan slogan Tahun Kunjungan Museum 2010-2014. Pengenalan budaya asing, pengenalan budaya lokal dengan kearifan lokal ini sangat penting. Sangat bagus untuk tempat edukasi pendidikan bagi generasi kita. Variasi sekali dari timur sampai ke barat. Jadi saya kira ini adalah satu usaha yang sangat mulia dan saya sangat kagum. Memperlihatkan keragaman budaya Indonesia yang sangat kaya sekali. Dalam rangka juga pembangunan pariwisata terkait dengan upaya-upaya meningkatkan industri kreatif. Ya, saya kira ini satu usaha yang luar biasa untuk melestarikan material culture budaya bangsa Indonesia, Nusantara. Nah, hal ini apabila bisa dilaksanakan dengan baik, tentu akan memberikan nilai plus yang sangat kami harapkan untuk bisa membantu sebagai stakeholder dalam mengkonfigurasi bagaimana persoalan karakter bangsa ini luar ini bisa ditampilkan. I'm really amazed to see that this museum shows the whole culture of Indonesia. And this is a very important museum also for the youth, because this is the legacy, it's really the heritage for Indonesia. The Topping Kingdom takes Bali's museums forward and upward to a new level of sophistication. One of the first truly modern museums in Bali, and the Topping Kingdom is certainly the largest of them with the most extensive collection. Di awal tahun ini, tepatnya tanggal 28 Januari 2011 akan dibuka sebuah museum warisan budaya dari seluruh Indonesia dengan program yang interaktif, letak dan tata ruang modern, serta bisa dikunjungi oleh semua umur dari kalangan masyarakat. Museum ini bernama The Topping Kingdom Indonesian Heritage Art Museum yang berada di Jalan Setiabudi, Simpang Siur, Denpasar, Bali. The Topping Kingdom Foundation Bali akan terus aktif memajukan museum sebagai salah satu tujuan wisata Indonesia. O medo pode matar o teu coração, água de beber. Água de beber, Gamara, água de beber, água de beber, Gamara.